Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah golok sembelih. Ini pesanannya Bapak Arun ya, dari Ciamis, Jawa Barat ya. Belum pesan satu buah golok sembelih premium model seperti ini, gagangnya tanduk bule ya, dural kuningan, motif batik hasil lecing, modelnya seperti ini. Ini bilang 40 cm ya, jadi panjang ini kelihatannya, lihat mantap, emang panjang sih. Dural kuningan, motif batik hasil lecing, sarungnya snorkeling hitam pilihan. Jangan lama-lama, kita singkat aja reviewnya ya. Ini udah ada ukiran namanya sesuai pesanan beliau ya, Harun Arashid ya. Dan di sebelah sini logo Bowler N695. Ini bahannya Bowler N695, sepuhannya full harden ya, atau pabrikan ya. Ini sekitar kekerasannya sekitar di atas 58 Hz ya. Ketebalan 4 mm, flat ke bawah, bilang 40 cm. Ini beliau pesan yang 40 cm ya. Ini sesuai pesanan insya Allah. Kita tes-tes sebelum dikirim, seperti biasa kena plastik ya. Sebenarnya standar kertas saja udah mantap kalau buat sembelihan. Mantap ya. Sekali lagi kita buat sampai putus, Pak ya, lihat. Oh, mantap banget ya. Ini insya Allah salah satu yang terbaik, Pak. Kita tes juga kena kertas seperti ini. Ini sebenarnya kalau buat sembelihan kena kertas halus ini aja udah cukup banget, Pak ya. Halusnya luar biasa, lihat. Ini kertasnya tipis ya, Pak ya. Udah siap dipakai, udah siap digunakan, Pak, buat sembelihan. Pokoknya insya Allah ini salah satu yang terbaik, Pak ya. Mantap banget ya. Mantap. Langsung kita packing dan kirim hari ini. Terima kasih buat beliau yang sudah pesan langsung ke saya ya. Ini beliau inden sekitar 1-2 bulanan ya. Untuk kalian juga yang mau order, silakan langsung di Japri WA. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.